siap pertama-tama setelah Anda menginstal game Egg Party. Langkah pertama, Anda akan diharuskan untuk memilih gender Anda yang laki-laki atau perempuan, perempuan pink, laki-laki kuning, terserah pilihan hati Anda, mau gay juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Setelah memilih gender, Anda akan memasuki menu untuk memilih raut muka Anda. Oke, seperti di layar, banyak, lumayan banyak kosmetiknya untuk di awal-awal. Oke, yang ke selanjutnya, Anda akan dihadapkan oleh demo bagaimana game ini akan berjalan. Arahan ke kiri, ke kanan, maju depan, mengambil item, berguling-guling. Setelah demo, tahap selanjutnya Anda akan diberitahu bahwa game ini terdiri dari 4 stage yang per stage-nya akan berbeda di setiap arenanya. Dan di setiap stage akan ada 30 orang online yang akan mengikuti pertandingan sampai selesai, yaitu sampai stage keempat. Dan setiap stage orang ini akan semakin berkurang sampai stage akhir, yaitu dimana hanya tinggal satu orang, yaitu pemenangnya. Oke, setelah Anda menang atau kalah, Anda akan menuju langsung ke lobby. Nah, setelah Anda di lobby, banyak yang bisa Anda lakukan. Di dalam lobby ini Anda bisa berkeliling-keliling, memasuki toko, menjahili teman, mencoba semua item yang ada di game secara gratis tanpa harus rebutan, dan banyak kosmetik, misi-misi yang ya submission yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan koin atau sebuah sesuatu yang bisa buat Anda gacha di toko gacha. Di lobby ini menurut saya cukup menarik, cukup luas, asik, lucu, kreatif, dan banyak hal-hal menarik di dalamnya. Jika kalian menginstal game ini, cobalah berkeliling-keliling sampai kalian lupa kalau ini game untuk survival, battle royale. Terus apalagi ya di game ini itu ya seperti umumnya lah, pada Anda memasuki game seperti Stumble Guys atau Fall Guys udah banyak, tapi ini versi lucunya lah, versi uniknya, imut, warnanya lebih ceria, banyak warnanya lah pokoknya. Menurut gua game ini worth it untuk di download dan ini pantaslah untuk jadi nomor 2. Oke, sekian saja untuk review gua kali ini. Dan apabila teman-teman ingin request game apa yang harus direview, komen aja di kolom komentar dan kita tunggu minggu depan apakah Egg Party ini akan tetap menjadi nomor 2 di top 5 Google Play Store. Oke, sekian dan terima kasih, saya Wisnu. Ciao.